Sekarang kita di Griffith Park, jadi kita parkir mobil di sini karena gratis dan ini ada tempat untuk makan siang dan sebagainya. Rekreasi untuk keluarga. Kemudian kita ke depan, kita akan hiking ke Griffith Observatory di atas, teman-teman. Sekarang kita ke depan dan lihatlah, kita sudah hiking dan ini banyak sekali telapak kaki, tapak kaki orang-orang. Hah, tidak terhitung. Dan di atas sana itu adalah Griffith Observatory. Kita akan hiking sampai di atas dan ini adalah downtown Los Angeles. Nah, ketika kita sampai di atas, kita bisa lihat ini. Nah, ini bawah ini adalah Los Feliz, daerah orang kaya. Ini banyak banget artis yang tinggal di sini. Dan kita lihat ini, wow. Rumah-rumah di sini jangan ditanya berapa harganya, karena ini pemukiman orang kaya. Ini kita lihat pemandangan yang indah ke downtown LA. Nah, lihat di bawah itu. Dan yang kita lihat itu adalah Beverly Hills, teman-teman. Kalau saya geser itu ke downtown LA. Nah, itu adalah Hollywood Sign, tempat yang paling fenomenal, yang paling terkenal, yang orang-orang pengen banget foto-foto di situ, bahkan pengen banget berada di situ. Kita akan lihat nanti. Dan ini bangunan megah berbentuk kubah Art Deco. Ah, keren banget. Itu di belakang sana adalah Hollywood Sign dan orang-orang ke sana bisa melewati trail ini. Jadi bisa ke atas. Biasanya orang-orang berlari, berolahraga, hiking melewati trail-trail yang sudah dibuat ini dan itu seru banget. Teman-teman kalau ke sini akan berjumpa dengan banyak orang dan mungkin juga ketemu artis karena kita nggak tahu, ini kan banyak perumahan artis di sini. Nah, ketika kita sudah mendekati atas, masih kurang 1 mil ke atas, ini sudah ada panah ya. Nah, kita akan hiking lagi untuk menuju ke bangunan yang megah sana. Seperti apakah penampakannya di dalam? Lihatlah bangunan ini dengan kubah yang sangat indah, sangat megah. Teman-teman pasti penasaran, sama kayak saya juga. Jadi ketika pertama kali saya kesini, saya itu penasaran. Seperti apa sih di dalamnya? Dengan pemandangan lihat ini ke bawah. Ini adalah Los Angeles, teman-teman. Kita akan sampai. Nah, sekarang kita sudah sampai. Langsung disambut oleh patung beton. Itu adalah monumen astronom untuk memberi penghormatan kepada 6 astronom terhebat sepanjang masa. Dan di depan sana ada Hollywood Sign yang terkenal itu. Dan parknya ini cantik sekali. Nah, di belakangnya monumen ada tempat parkir. Kemudian disediakan juga tempat sampah. Dan di sebelah kiri ini gedung yang akan kita tuju. Ini adalah Griffith Observatory. Saya akan menjelaskan sekilas sejarah singkat seperti apa sih dan kapan dibangunnya Griffith Observatory. Griffith Observatory adalah ikon atau landmark Los Angeles, dikenal juga sebagai pemimpin nasional dalam astronomi publik dan menjadi salah satu atraksi paling populer di California Selatan. Observatorium ini terletak di lereng selatan Gunung Hollywood di Griffith Park, tepat di atas lingkungan Los Feliz atau sekitar 1134 kaki dari permukaan laut. Observatorium ini adalah tempat terbaik untuk mengamati Hollywood Sign yang terkenal di dunia. Griffith Observatorium dibangun dengan dana dari warisan Griffith J. Griffith sebanyak $750,000 pada tahun 1896. Bangunan seluas 67.000 kaki persegi ini dibuka pada tahun 1935. Griffith Observatory adalah salah satu fasilitas pendidikan informal paling populer di Amerika Serikat dan observatorium umum paling banyak dikunjungi di dunia. Sesuai surat wasiat dari Griffith J. Griffith tahun 1919, observatorium diberikan kepada pemerintah kota LA dengan ketentuan bahwa bangunan itu dioperasikan untuk umum tanpa biaya masuk, kecuali kalau kita menonton di Planetarium Usin dan lain sebagainya. Griffith Observatory adalah salah satu lembaga pertama di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan publik.
Observatorium adalah lokasi yang digunakan untuk mengamati peristiwa darat, laut, dan langit. Astronomi, klimatologi, meteorologi, geofisika, oseanografi, dan vulkanologi adalah contoh disiplin ilmu yang ada di sini. Kalau teman-teman kesini pada siang hari, ya cukup sibuk aktivitas di sini karena banyak sekali orang yang datang untuk berfoto dengan latar belakang Los Angeles dan juga Hollywood sign. Juga hiking dan beberapa aktivitas lainnya. Tapi kalau datangnya sore hari, itu bagus juga terutama untuk para fotografer karena mereka akan mendapatkan sunset yang sangat cantik dengan background downtown LA. Kalau malam hari, bagus juga karena bisa melihat bintang melalui teleskop. Nah, kalau teleskop yang ini, yang kecil-kecil yang ada di luar, bisa dipakai untuk mengamati atau mengobservasi LA, ya. Tapi ada teleskop yang besar yang dipasang di luar ketika pada malam hari, jadi kita bisa melihat bintang-bintang, kita bisa melihat ada planet. Bagus sekali experience ini, pengalaman ini, karena saya sudah pernah sih merasakannya. Dan lihat di bawah ini, kita terus melihat, itu adalah downtown LA, karena memang ini ikonik sekali ya. Orang datang ke sini itu untuk menikmati pemandangan ini. Jadi observatorium ini menawarkan planetarium, pameran, teleskop umum, kafe, toko buku, dan pemandangan terbaik ke Los Angeles. Jelajahi ruang dan waktu di planetarium Ocean, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan momen itu. Kita dapat melihat pertunjukan langsung dengan proyektor bintang SIS yang spektakuler. Sistem proyeksi digital, kubah aluminium yang canggih, kursi yang nyaman, sistem suara dan pencahayaan yang teatrikal menjadikan planetarium Ocean dengan 290 kursi sebagai planetarium terbaik di dunia. Jadi ketika saya datang pertama kali ke sini, itu masih suasana pandemi COVID ya, yang masih heboh-hebohnya, yang masih parah-parahnya. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini ada kursi, ini adalah restoran. Jadi ini ditutup karena situasi yang tidak menentu. Nah, di atas sana adalah Hollywood sign. Setiap orang yang datang ke sini tentu ingin berfoto dengan latar belakang Hollywood sign dan juga downtown LA. Lihat tuh, pada berdiri di sini ngantri untuk mengambil spot terbaik dengan latar belakang yang diinginkan dengan Hollywood sign. Lihatlah kubah megah dari bangunan ini. Ini bergaya Yunani kuno ya teman-teman. Keren sekali, bagus sekali. Nah, itu suami saya. Dan ini adalah teleskop-teleskop yang disediakan untuk mengamati kota LA dan juga pemandangan sekitarnya. Teman-teman bisa menggunakannya, tapi karena ini ditutup karena pada situasi COVID yang sangat parah saat itu ya. Jadi ketika saya datang yang kedua kalinya ke sana, itu semuanya sudah terbuka untuk umum, sudah bisa digunakan. Sedikit tambahan teman-teman, jadi selama Perang Dunia Kedua, Planetarium Observatorium digunakan untuk melatih pilot dalam navigasi angkasa. Dan planetarium kembali digunakan untuk tujuan ini pada tahun 1960-an untuk melatih para astronot program Apollo untuk misi bulan pertama. Jadi untuk bisa sampai ke tulisan Hollywood atau Hollywood sign yang di atas sana, ada beberapa pilihan trail yang bisa diambil. Kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa selama melakukan hiking. Dan teman-teman, Griffith Observatory telah muncul di berbagai acara televisi dan film, termasuk Rebel Without a Cause tahun 1955 yang diperankan oleh James Dean dan Natalie Wood. Dan ini adalah patung James Dean. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus patung James Dean? Ya, karena James Dean dianggap sudah berkontribusi positif pada reputasi internasional untuk Griffith Observatory. Ada beberapa film yang dibuat di sini, diantaranya The Terminator, Transformers, Charlie's Angel, Jurassic Park, Gangster Squad, kemudian TV series, Lucifer, Boss, dan lain-lain. Oh ya guys, tadi di depan sudah saya singgungkan bahwa ada sebuah monumen yang didedikasikan untuk 6 astronom terhebat sepanjang masa.
tahu nggak siapa saja mereka? Nah, di antaranya adalah Hipparchus, Copernicus, Galileo, Kepler, Newton, dan Herschel. Wow, familiar nggak? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi, saya sarankan teman-teman kesinilah. Datanglah nonton di Planetarium Oshin dan lihat pamerannya.